to discrimination! Yes to inclusion! No to discrimination! Gimana media, silakan angkat tangan kalau sudah selesai. Media sudah siap? Oke. Silakan sambil mengepalkan tangan. Buruh Migran Indonesia bersatu, bergerak, berjuang sampai menang. Perempuan Indonesia bangkit melawan penindasan, berjuang sampai menang. Kita Buruh Migran Indonesia. Terima kasih kalian bisa kembali ke tempat dan acara akan kita lanjutkan. Ya, terima kasih untuk solidaritasnya. Ya, bagaimana? Masih dilanjut ya? Masih tetap pelayanan masih membuka. Layanannya sampai ujung pengajian. This is for silakan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sekarang kita lagi merayakan memperingati Hari Kartini buat semua wanita di Indonesia. Thank you. Terima kasih. Untuk melanjutkan sesi selanjutnya ada sedikit ini aturan pemerintah baik penegaraan maupun di negara penempatan yang menindas dan merugikan WNI terutama di tengah COVID-19. Sedikit ini kebijakan yang sangat-sangat benar kita merugi ya. Ini adalah pengetatan visa ya, apalagi kawan-kawan di tengah kondisinya kerja yang tidak membuat nyaman seperti dulu, yang lalu mengambil keputusan untuk mengakhiri kontraknya dengan cara break terminate ya, notis ke majikan. Nah ini saat ini isu yang paling gempar, ada 300 lebih visa ditolak oleh imigrasi. Ini kebijakan yang sangat menyakitkan buat kita. Bakal kawan yang masih punya hak untuk bekerja seharusnya tidak bisa lagi untuk bekerja karena sisanya ditolak dengan alasan yang katanya tidak masuk akal. Padahal secara ininya kita bisa melihat kondisi kerja kita yang namanya semakin tertekan. Ya, jam kerja panjang, terus
tidak diberikan libur kayak gitu ya. Jadi ini benar-benar sangat bahkan sama sekali tidak boleh libur. Ya, yang menjadi tekanan lagi adalah job hopping. Sudah dituduh tadi menjadi apa namanya, job hopping adalah tuduhan dari pemerintah ke kita bahwa kita dituduh sangat tuduhannya sangat mendasar, mengingat berganti majikan adalah sebenarnya ya hak kita, kita tertulis jelas di dalam kontrak kerja. Mengapa masih ada diskriminasi semacam ini? Ya, ini nanti akan ada pidato solidaritas dari kawan ibu Mbak Surati. Kawan Surati yang akan menyampaikan solidaritasnya, pidato solidaritasnya. Bisa Mbak Surati dipersilakan, Mbak pidato lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya Surati. Saya adalah salah satu pengurus dari IMU dan juga MUVER. Sekarang saya akan menyampaikan pidato saya solidaritas mengenai peraturan dan perlindungan di Hong Kong. Apakah selama ini kita di Hong Kong bekerja mendapatkan perlindungan dan perlindungan, yaitu seperti akomodasi yang layak seperti tempat tidur, makanan dan juga jam kerja yang panjang, apa yang layak. Di sini kita selama pandemi ini adalah bekerja keras untuk menjaga kebersihan, yaitu menjaga kebersihan rumah dan juga menjaga dari, katanya kita adalah dituduh menjadi pembawa virus dalam di lingkung di Hong Kong ini. Padahal dalam 100% itu adalah buruh migranlah yang kena virus, itu cuma 5%. Dan semua itu adalah yang paling banyak penduduk Hong Kong sendiri. Kita di sini selalu didiskriminasi oleh orang-orang Hong Kong. Dan kita mau I understand what you're saying. Tidak diperbolehkan. Dan apakah virus itu? My father is a Malaysian. Di saat kita I understand what you're saying, but not all. Itu adalah termasuk diskriminasi juga. Kita selalu dipojokkan. Buruh migran adalah pembawa virus. Padahal semua itu tidak benar. Dan kita selalu tidak boleh keluar rumah di saat ibu. Are you live on YouTube? Di sana banyak virus. Padahal setiap hari kita selalu mengantar anak sekolah, menemani nenek atau kakek yang kita jaga ke rumah sakit untuk periksa dan juga ke pasar setiap hari. Padahal disitulah banyak orang-orang, lebih dari 50 orang, dan disitulah banyaklah virus berkumpul. Bukan hanya di kita tempat-tempat kita untuk berlibur saja. Dan kita selalu pas waktu libur itu tempat-tempat dan taman-taman di semua Hong Kong, lokasi Hong Kong itu selalu di lockdown. Bahkan kita sendiri selalu di lockdown sama majikan kita. Mana bentuk perlindungan pemerintah Hong Kong juga? Semua buruh migran selalu didiskriminasi. Dan waktu itu beberapa bulan yang lalu juga teman kita saat mengelak jendela juga terjatuh dari ketinggian flat rumahnya. Dan itulah termasuk perlindungan, tidak ada perlindungan sama sekali. Karena ya memang benar mengelak jendela itu tidak diperbolehkan, tetapi itu hanya dicantumkan di dalam kontrak kerja saja dan tidak disahkan di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jadinya kalau majikan melanggar semua itu, tidak ada pidana atau sanksi sama sekali. Makanya meminta pemerintah Hong Kong untuk memasukkan ke dan mengesahkan ke Undang-Undang Ketenagakerjaan.
dilarang untuk mengelap jendela. Banyak sekali buruh migran yang jatuh karena mengelap jendela. Bukan hanya satu dua saja, tetapi banyak sekali. Dan itu pun pemerintah Hong Kong hanya cuma tidak apa melihat saja, tidak pernah mendengar. Itu termasuk juga diskriminasi. Dan mana perlindungan terhadap kita? Bahkan padahal kita di saat pandemi ini adalah garda terdepan dalam mengurus rumah majikan. Bayangkan saja seandainya kalau di Hong Kong tidak ada apa buruh migran satu saja, apakah majikan sanggup untuk mengurus anaknya, orang tuanya, dan juga apa itu nenek kakeknya? Tidak akan sanggup. Jadilah kita selalu sebagai organisasi akan menuntut hak-hak kita dan tidak akan pernah lelah untuk menuntut hak-hak kita sebagai buruh migran di negara penempatan. Jadi teman-teman yang tidak tahu hak-hak buruh migran, jangan takut untuk bergabung dengan kami. Marilah bergabung dengan kami organisasi. Dan kita akan terus berjuang. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan dari kawan organisasi Angel Dancer dari masih Indonesia. Semangat gak yang di sini? Ya, sambil menikmati layanan, silakan masih ada waktu. Untuk kawan-kawan dari Angel Dancer sudah siap? Angel Dancer? Sebentar. Oke. Pidatonya Mbak Serati. Apa yang sudah disampaikan, maka kawan-kawan kita sebagai Kartini masa kini tetap berjuang, tetap berusaha sekuat mungkin, tetap semangat apa yang menjadi perjuangannya Kartini kita wujudkan di masa kini. Di masa kini. Ya, untuk menghadapi segala kondisi lah tentunya. Bahwasanya kita tidak akan terlepas dari masalah-masalahnya. Betul sekali. Tapi ketika kita setelah itu ada tampilan, kita akan mengadakan lomba rakyat ya. Lomba rakyat yaitu lomba estafet dan juga lomba bisik. Bagi kawan-kawan yang di sekitar kini yang ingin ikut lomba rakyat silakan ya. Boleh ada hadiah menarik tentu saja, kalau lomba pasti ada hadiah menarik gitu ya. Ya. Oke. Ada tampilan dari kawan Enjoy Dancer, jalanan kreasi, pecut sama dengan.
who is right, who is wrong, I don't know. I've got pain in my heart, got a love in my soul. Is it come, but I think, is it go? I need you so. All the times I move so slow. Sherry, Sherry Lady, going through emotion. Love is where you find it, listen to your heart. Sherry, Sherry Lady, living in devotion. So it's like the first time, let's get take apart. Sherry, Sherry Lady, like there's no tomorrow. Take my heart and lose it, listen to your heart. La 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 la
tidur dan mbak-mbak itu lihat ya masih menikmati sekali pelayanan hari ini ya. Masih ada apa lagi Mbak Nia untuk selanjutnya selanjutnya kita akan